Sebuah kebanggaan bahwasanya di kesempatan pagi hari ini, edisi 15 Januari 2022, OSB hadir bersama Kopdar Nasional 2022, dan kita akan menyaksikan bersama sebuah kebersamaan dan juga kajian berkabun hikmah bersama Ustaz Abdul Somad dan juga Kiai Lukman Hakim dari Pontianak. Dan segera informasi untuk hadirin daftar pengundangan bahwasanya acara ini akan dimulai kurang lebih pukul 8.00 sampai nanti sore. Kami mohon selama acara berlangsung untuk menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga ketertiban serta khidmat acara ini pagi sampai sore hari nanti. Dan sesaat lagi acara akan kita mulai. Terima kasih. Saya buat di titiknya masing-masing sesuai jobdesknya dan acara akan dimulai sampai nanti menjelang zuhur untuk segmen pertama. Adapun segmen kedua setelah sholat zuhur sampai menjelang asar. Terima kasih. Dan mohon kerjasama tim untuk memberikan list daftar tamunya. Dilanjutkan dengan pemanggilan tim OSB Corporation untuk naik ke atas panggung. Pemanggilan KSB, KSB OSB, kemudian DPR, DPR OSB, dan pemanggilan peraih penghargaan MPR OSB. Dan segmen terakhir sebelum azan zuhur dikumandangkan, kita akan mendengarkan kajian dan tausiah dari Ustaz Abdul Somad dan Kiai Lukman Hakim. Terima kasih. 15 Januari 2022 di Hotel Gelanggang Jakarta. Semua mata tertuju kepada dahsyatnya awal tahun 2022 bersama pesona Kopdar Nasional Omar Smart Brand OSB cerdaskan generasi bangsa. Ladies and gentlemen, welcome to our spectacular stage 2022 with Omar Smart Brand. Selamat datang di panggung spektakuler Kopdar Nasional OSB tahun ke-8 bersama Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC PhD. Hadir juga Kiai Lukman Hakim, pendiri dan pengasuh Pondok Masjid Munzalan Mubarakat Ashabul Yamin di Kubu Raya Kalimantan Barat. Hadir juga Ardi Gunawan, sang founder Omar Smart Brand. Raih indahnya kebersamaan dan keberkahan bersama keluarga besar Omar Smart Brand yang dikemas secara apik dan unik dalam segmen Kopdar Nasional OSB tahun ke-8 2022. Hari ini, edisi Sabtu pagi 15 Januari 2022 di Hotel Gelanggang Jakarta. Semua mata tertuju kepada dahsyatnya awal tahun 2022 bersama pesona Kopdar Nasional Omar Smart Brand OSB cerdaskan generasi bangsa. Ladies and gentlemen, welcome to our spectacular stage 2022 with Omar Smart Brand. Selamat datang di panggung spektakuler Kopdar Nasional. Pesona Kopdar Nasional Omar Smart Brand OSB cerdaskan generasi bangsa. Ladies and gentlemen, welcome to our spectacular stage 2022 with Omar Smart Brand. Selamat datang di panggung spektakuler Kopdar Nasional OSB tahun ke-8 bersama Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LC PhD. Hadir juga Kiai Lukman Hakim, pendiri dan pengasuh Pondok Masjid Munzalan Mubarakat Ashabul Yamin di Kubu Raya Kalimantan Barat. Hadir juga Ardi Gunawan, sang founder Omar Smart Brand. Raih indahnya kebersamaan dan keberkahan bersama keluarga besar Omar Smart Brand yang dikemas secara apik dan unik dalam segmen Kopdar Nasional OSB tahun ke-8 2020.
Bismillah, assalamualaikum. Oke, hadirin dan tamu undangan, selamat pagi. Edisi Sabtu pagi. Acara akan segera dimulai dan kami mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan yang sudah tiba di area Hotel Langham Jakarta, bahwasanya acara Kopdar Nasional 2022 akan segera kita mulai. Dan pastinya sebelum acara kita mulai, agar suasana lebih khusyuk dan hikmat, kami mohon teman-teman seluruh mitra KSP yang masih berada di luar area hall, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah tersedia karena nampak dari setiap table masih kosong di sini. Yang sudah hadir di sini dari meja nomor 11, kemudian nomor 21, table nomor 15, table nomor 14, kemudian 13, table nomor 7, dan masih kosong pastinya beberapa mitra yang belum ready untuk standby di area lokasi Kopdar Nasional pada pagi hari ini. Kami mohon sekali lagi karena acara akan segera dimulai, mohon untuk seluruh panitia insas di posisinya masing-masing untuk pastikan beberapa mitra KSP dan seluruh titik yang hadir dari tiap daerah untuk langsung digait menuju ke dalam aula. Terima kasih. Baik, teman-teman yang sudah hadir, sebentar saya absen dulu. Dari table nomor 11, silakan angkat tangan. Oke, kemudian table nomor 21, Jenderal Buyut dan kawan-kawan disuruh standby. Kemudian di sini dari ibu-ibu nih, dari table 13, dari mana Bunda? Table 13. Oke, terima kasih. Table 14 juga sudah standby. Table 12 yang paling pojok kayaknya sudah siap untuk mengikuti. Oke, terima kasih. Dan semua hadirin dan tamu undangan, teman-teman yang masih berada di area hall, mohon untuk standby. Kita mulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ba'd. Satu menit pertama sebelum acara kita mulai, nampak sorotan mata energi positif dari mitra WSP. Berikan tepuk tangan untuk Kopdar Nasional 2022. Luar biasa, bagi yang cerah pastinya udah sarapan semua. Ada yang berangkatnya dari sebelum subuh, ada yang berangkatnya di jam 12 malam, semua udah standby. Bapak-bapak udah ganteng-ganteng, ibu-ibunya udah cantik-cantik di pagi hari ini. Dan pastinya Kiai Luqmanul Hakim, Ustaz Abdul Somad sudah standby untuk hadir kita tebar berkah di Kopdar Nasional OSB 2022. Sekali lagi, give applause, tepuk tangan untuk kita semuanya WSB. Salam hormat dan cinta kami untuk yang terhormat Tuan Guru Al-Ustadz Abdul Somad LCMA dan juga sahabat kami Al-Ustadz Kiai Luqmanul Hakim dari Pontianak jauh untuk merapat bersama kita. Dan yang terhormat Founder Omar Smart Brand, Mas Ardi Gunawan, dengan spirit yang luar biasa dari tahun ke tahun, terobosan OSB-nya, wow, amazing. Kita pastinya menyaksikan bersama sampai ke 8 tahun ini, OSB terus berkibar menyapa kita semuanya. Tepuk tangan buat Mas Ardi Gunawan hari ini. Dan sebuah kehormatan hari ini, bahwasanya segmen Kopdar Nasional bersama Ustaz Abdul Somad dan juga Ustaz Luqmanul Hakim akan hadir nanti di depan kita semuanya. Kita akan mengambil berkah bersama beliau. Dan sejenak, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Arsyil Azim. Mukjizat Al-Fatihah yang membuat kita selalu hadir digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita semua sehat dawamul afiyah. Amin ya mujibah sayyidin. Tilawah ayat suci Al-Quran. Mohon kesediaan Al-Ustaz Muhammad, Wakil Pengasuh Pondok Masjid OSB Al-Bantori. Disilakan. Baik, sebelum tilawah ayat suci Al-Quran, mohon kesediaan seluruh hadirin dan tamu undangan yang masih berada di luar, para panitia yang sukses dari kami ini, mohon untuk menggait hadirin untuk standby di area table-nya masing-masing. Kami persilakan. Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasuluhu Nabiul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Dengan harapan
sebagai mukaddimah pembuka di acara Kopda Nasional bersama OSB tahun ini. Pastinya tilawah Al-Qur'an adalah energi dan spirit yang luar biasa untuk OSB terus berkibar sampai usia yang ke-8 tahun ini. 8 tahun bersama Omar Smart Brand. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Sebuah kebanggaan bahwasanya hari ini kita hadir bukan hanya dengan ratusan orang yang ada di Hotel Langham Jakarta ini, dan qadarullah sebuah kebanggaan banyak sekali mitra-mitra audiens kita yang live dari Zoom ataupun YouTube, dan mereka sudah standby dari tadi sampai nanti selesai. Selamat pagi teman-teman yang ada di zona Indonesia yang standby dari Zoom, yang kami banggakan gaung Duma Indonesia Raya akan kita gaungkan hari ini bersama Maras OSB. Selanjutnya mari kita simak bersama dan kita menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya dan Maras OSB. Hadirin, disilakan berdiri. OSB, Omar Smart Brain. OSB, Omar Smart Brain. OSB, Omar Smart Brain. OSB, Omar Smart Brain. Optimis, semangat, bahagia. OSB spirit kita. Optimis, semangat, bahagia. OSB satukan kita. Kerja cerdaskan bangsa, belajar dan sedekah bersama, umroh dan sukses sama-sama, mari dunia. Wow, amazing. Sebuah kebersamaan saat mendengarkan lagu Indonesia Raya, karena bagaimanapun merah putih adalah sebuah spirit yang luar biasa yang membuat OSB terus berkembang dari tahun ke tahun sampai usia ke-8 tahun ini. Dan OSB dengan marasnya memberikan spirit yang luar biasa untuk kita gabungkan rumah OSB hari ini. My people, sebuah kebanggaan bahwasanya hari ini selain kita yang hadir bersama teman-teman online dari titik Nusantara, yuk kita panggil sama-sama keluarga dari founder Omar Smart Brand, keluarga dari Mas Andi Gunawan. Tepuk tangan untuk founder Omar Smart Brand dan keluarga dari Mas Andi Gunawan. Ibu dan tercinta, Mama Sakti, Umi tercinta, Ibu Umi Kosong, Mas Andi Gunawan, siang baru, Hadidah Sofia Azadra, Fatima, kembali pastinya OSB hadir bersama Mas Andi Gunawan ini terus berkibar karena ada spirit dari sang bunda tercinta, sang istri tercinta, dan dari hati tercinta ada Fatimah dan Madinah dan Umar Andi Gunawan, dan juga Ustaz Abi Somad bersama sang istri Fatimah Azhara Liza, warga Kesari Baru dan kuas, ya, banyak sekali keluarga yang pasti yang bersumpah. Silakan untuk perapat dari Allah, karena bagaimanapun spirit OSB dari tahun ke tahun sampai usia ke-8 ini karena ada energi yang luar biasa dari keluarga tercinta. Silakan di dokumen untuk pengambilan gambar. Baik, kami persilakan untuk pengambilan gambar terlebih dahulu. Dan hadirin tamu undangan serta teman-teman semua mitra yang online hari ini menyaksikan the biggest OSB event 2023. Banyak di antara kita yang pasti menyimak dengan lebih dekat siapakah yang mensupport dan semangat dari Mas Andi Gunawan ini, dan inilah energi spiritnya datang dari keluarga tercinta, ada sang bunda, kemudian juga pasti hadir di sini adalah sang istri tercinta yang mensupport bersama buah hati tercintanya, karena bagaimanapun
inilah yang membuat Mas Andri Gunawan bersama tim terus melangkah karena ada the power of Birrul Walidain yang luar biasa. Baik teman-teman yang online pun sama, berikan tepuk tangan yang hari ini sini, berikan tepuk tangan buat keluarga dari Mas Andri Gunawan. Baik, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk dan menempati tempat duduk yang telah tersedia. Luar biasa, 15 menit pertama tampil keluarga tercinta dari Mas Andri Gunawan. Karena pastinya kalau kita zoom kesuksesan Mas Andri Gunawan ini, karena pastinya ada energi dan spirit serta doa yang luar biasa dari semua hati yang mungil-mungil ini. Tapi doanya yang pasti perlu energi untuk One Smart Brain hari ini. Baik, persilakan Ayah Bunda untuk menempati tempat duduk yang telah tersedia, dan kita akan menuju ke segmen berikutnya. Hadirin dan tamu undangan, sang guru, penasehat, pastinya yang selalu bersupport founder Omar Smart Brand, Mas Andri Gunawan, sampai di usia WSB 8 tahun. WSB terus berkibar karena ada support dari penasehat, guru, dan salah satunya adalah, mari kita dengarkan, inilah testimoni pembinaan WSB dari Kiai Luqmanul Hakim dan juga Pak Ibo Santoso. Kami persilakan. Masih bahwa saat lagi kita akan menyimak video ucapan selamat. Ucapan selamat bila OSP jalan ke dalam. Wow, ini nampak sekarang spiritnya lebih luar biasa. Sudah semakin penuh di hall ini. Sebelum kita menuju ke segmen berikutnya, coba teman-teman semua yang hadir hari ini, tunjukkan kekompakan kita ketika kami mengucapkan selamat pagi. Tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi! Percaya atau tidak, seorang Alan Barbara, pakar California itu mengatakan the power of body language. Ketika kita tepuk tangannya di bawah, biasanya percaya diri dia di bawah 30%. Nampak mulai ini. Biasanya kalau kayak gini langsung kenceng tepuk tangannya. Selamat pagi! Amazing. Selamat pagi! Ketika kami mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda dua kali. Selamat siang! Dan ini yang terakhir teman-teman. Ketika kami mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini akan nampak yang berkarakter, tidak berkarakter, atau kurang berkarakter. Sering terjadi kiamat kubra besar-besaran ya. Selamat pagi, selamat siang. Senang saya, mitra-mitra OSB semakin bagus. Selamat pagi, selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'i yang dulu ala siha. Kalau tepuk tangan yang baru udah pasti benar. Saya kanan dulu, tenang bu, tenang. Silakan baca ayat kursi bunda. Selamat pagi, selamat siang. Sayap kiri, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Pasti Anda menunggu malamnya dari tadi, betul? Bagus banget ya, harus digini-giniin Pak Ardi kayaknya ya. Baru yang mengandikan cinta langsung bangun dari tadi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bila 2SB yang ke-8 hari ini. Aduh, ini suasana benar ya Pak Ardi, kalau saya boleh curhat. Kalau tadi malam acara dengan Kiai Ma'ruf Amin di Istana Bogor, tapi deg-degannya kayaknya lebih deg-degan hari ini gitu ya. Ini suasana lebih humble gitu hari ini, tapi amazing. Karena bagaimanapun kita hadir untuk menghadirkan keakraban yang luar biasa antara mitra dari satu dengan yang lain. My people, mari kita simak bersama dan kita zoom lebih dekat. Bagaimanakah profil dari OSB Corporation? Tim Multimedia sudah siap untuk menayangkan inilah. Bersama mencerdaskan bangsa, berikan tepuk tangan untuk OSB Corporation. Wow, amazing. Usia ke-8 tahun, kalau laksana bayi itu dia sudah mulai masuk tingkat SD. Tapi luar biasa, OSB terus mengepakkan sayapnya dengan visi menciptakan 1 juta pengusaha dari 1 juta penghafal Al-Quran, dan pastinya ini adalah misi yang sangat mulia. Kalau boleh kita sharekan di depan Anda bahwa di tahun pertama launching buku 7 metode terlarang melejitkan daya ingat hingga 1000%, dan di tahun ke-8 lahirnya 3 pondok Masjid OSB
Sebelumnya dilelah lahir tahun ke-7 launching program Alfi Surau, kemudian di tahun ke-6 launching program Alfi TPQ, dan sesaat lagi tangan-tangan mungil anak-anak TPQ ini akan tampil depan kita semua my people dari TK, SD, OSB School, dan performance dari murid-murid anak-anak mungil kita ini, generasi sang buah hati yang dirindukan oleh orang tuanya, akan tampil depan kita semuanya. Dan mari kita saksikan bersama, inilah penampilan murid-murid TK, SD, OSB School. Masya Allah, luar biasa ya mungil-mungil. Ada bagian sound system juga di sini ya. Masya Allah. Tuh ya, nah sayang udah nanti bila 2SB9 tampil lagi anak ya. Oke. Variatif hari ini. Mau tampil di sini sayang? Oke. Gak apa-apa, good. Hari ini variatif loh teman-teman. Jadi ada yang nyanyi, ada yang tilawah, ada juga yang bagian sound system di sini gitu ya. Itu yang variatif. OSB itu yang menarik. Tepuk tangan buat performance hari ini. Subhanallah, luar biasa. Ahlan wa sahlan, sebuah kehormatan. Yasurruna hadzal liqa. Kehadiran Profesor Al-Ustaz Abdul Somad pastinya memberikan spirit yang luar biasa. Kami persilakan Fadilah Al-Ustaz Abdul Somad menuju ke area Kongres Nasional 2022. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami banggakan, ahlan wa sahlan Ustadz Al-Ustadz Abdul Somad, dan di acara Kopdar Nasional 2022 pastinya memberikan energi dan spirit yang luar biasa. Saatnya kita mengatakan hadza min fadli rabbil arsyil azim. Ahlan wa sahlan Ustadz, jazakallahu khair. Ahibati fillah, hadirnya Omar Smart Brain pastinya selain teamwork dari OSB Corporation, dan salah satunya adalah sosok Mas Ardi Gunawan ini, kalau kita zoom, wow, multi talent yang luar biasa. Dan sejenak, alangkah baiknya kita dengarkan speech dari beliau. Ada kalimat yang pasti akan memberikan energi positif buat kita untuk move ke depan lebih baik. Taharrak fa'inna fil harakati barokah. Bergeraknya OSB dari tahun ke tahun memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk bilad OSB yang ke-8 tahun hari ini. Ahibati fillah. Marilah kita lihat profil dari founder Omar Smart Brand, Mas Ardi Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Fatimah, Mamah, dan Umi di sini. Samping kiri saya, guru-guru saya. Dan Umi Taki boleh mewakili foto bersama Mama di sini. Ustadz Randy Ami Mas Mono boleh di sini. Istri Mas Mono boleh di samping kiri. Ini semuanya keluarga kami tercinta. Ustadz Abdul Somad di sini. Mas Ardi Gunawan standby bersama keluarga. Fadilah Ustadz Abdul Somad di samping Mas Ardi Gunawan. Dan seluruh mitra KSP
dan juga KSB dari Sabang sampai Merauke. Kami melihat silakan untuk merapat di posisinya masing-masing. Oke, Mas Abi Gunawan sudah standby. Silakan posisi ke depan. Lalu Ustaz Abdul Somad bersama sang istri juga sudah standby. Tidak lebih langsung dari keluarga besar. Dokter staff di sini, satu. Harus terlihat semuanya ya, harus terlihat semuanya. Tolong semua yang di belakang tidak ada, harus di depan semua. Ayo, dan sebagai informasi, KSP ini hadir dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jayapura, Kutai hari ini. Dan yang pastinya semua standby ke depan. Oh iya, dari Bali juga standby di sini. Standby. 5 4 3 2 1. Tangannya WSB semuanya. Yes. 5 4 3 2 1. Go. Segmen ketiga, takbir, angkat tangan kanannya, Wahid Isnadi salah satu pangkat tangannya, takbir, Allah, takbir, sudah? Oke, masih ada tambahan Pak, ada gaya lain mungkin Wahid Isnadi, 2022, coba, cukup, masih. Lima waktu, senang, lima waktu, lima waktu, standby, terakhir, lima, nah ini ibu-ibu ngapain? Di bawah itu juga tangannya terima kasih banyak malam ini teman-teman. Ada request dari Ustadz Mizar untuk family Mama Umi Zia berfoto bersama UAS di sini. Ya. Baik, kami persilahkan keluarga untuk berpose terlebih dahulu bersama Ustaz Abdul Somad. Mas Ardi Gunawan bersama keluarga, Mas Liza bersama keluarga. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Masya Allah, luar biasa, spirit Omar Smart Bread. Ternyata di balik sosok Ardi Gunawan banyak pasukan-pasukan hebat di belakangnya yang selalu mensupport, mendukung agar bendera Omar Smart Bread ini terus menyambar, bahkan bukan menyambar hanya Nusantara, bahkan dunia merasakan jauh dari Omar Smart Bread hari ini. Sebelum kita menyimak kajian eksklusif bersama Al-Ustaz Abdul Somad, kami mohon semua yang hadir hari ini untuk duduk yang tenang, kemudian yang online juga yang hadir hari ini dari Sabang sampai Merauke, ribuan orang jiwa yang pasti mereka menonton live di OSB TV. Pada dasarnya mereka pengen banget seperti Anda hari ini menyaksikan langsung live dari Hotel Langham Jakarta.
Tapi karena pandemi inilah teman-teman yang online, yang standby di USB TV dan juga via Zoom, mereka harus standby di rumahnya masing-masing, langsung melihat dengan seksama pesona Gobrani hari ini. Saatnya kami mengatakan OSB tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Tepuk tangan buat Mas Patrick. Ahli pentingilah. Saatnya kita untuk mendengarkan kajian hikmah eksklusif Mas Patrick bersama Al-Ustaz Abdul Somad Hafizullahullah. Falyatafaddal masykur. Takbir. Spirit takbirnya hanya 20% OSB Mimo takbir. Fadl Ustaz. Berikanlah aku seorang penolong, Harun, saudara. Musa yang sehebat itu masih bertemu dengan Harun. Nabi Isa yang sehebat sedang saat itu masih bertemu dengan Hawariin. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad juga sendiri. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar sedih. Ada anak muda yang tenaganya luar biasa. Mohon dengan hormat atau saudara bersomat untuk stay di tempat Ustaz Lee. Kami ucapkan ahlan wa sahlan. Ya salam. Ya Syekh, boleh anak curhat sebentar beliau ini Ustaz Lukman ini kawan. Ustaz Lukman murid dari Selatan. Nah, belajar banyak dari Ustaz Lukman. Ya begitu kalau guru silat ketemu dengan murid. Lah, boleh. Doa Allah Ustaz, nanti Allah ma'an. Jadi saya, Ustaz Lukman ini dari dulu sampai sekarang ya, ini tak berubah Ustaz. Malah nampak 5 tahun lebih muda ya. Lebih ganteng Ustaz. Nanti di web-web, nanti di web Ustaz juga. Setelah udah kayak gini, ketemu lagi pas saya nak kami sering saya nanti Lukman. Mohon persiapan meja kedua. Oke, hitungan 5 menit pastinya sudah selesai. 5, 4, 3, 2, 1. Satu lagi OSB-nya. Tangannya oke, silakan.
Baik, syukur. Saya telah baik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat selanjutnya. Selanjutnya meja 3 dan meja 4. Langsung 2 table. Meja 3 dan meja 4. Dan mohon persiapan 5 dan 6. Empat dan lima, maaf. Empat dan lima, meja empat dan lima, betul? Empat dan lima, enam. Oke, meja enam dan lima, enam. Kami persilakan. Empat, lima, enam. Silakan. Dari tadi depan sudah selesai, mohon persiapan meja 7, 8, 9. Boleh, boleh. Kami silakan, Pak. Sepuluh, sebelas, meja 10, 11. Ini biar speednya agak kami percepat. Karena di sini sepuluh sebelas sebentar besar kereta awan dulu jauh pun oke baik silakan diambil gambar mohon persiapan table 11 maaf 12 13. Baik, silakan. Oke. Langsung kami undang 12, 13, 14. Mohon persiapan 15, 16, 17. Saf ketiga, meja saf ketiga. Mohon persiapan setelah ini. Oke. Ini ibu-ibu Abu Maha 12, 13, 14. Kami persiapan. Silakan kembali ke tempat kembali. Next, berikutnya adalah 15, 16, 17. Silakan bapak-bapak di sini. 15, 16, 17. Total. Oke, selanjutnya yang belakang langsung 4 meja. 18, 19, 20, 21. Mohon persiapan setelah ini langsung rapat ke area stage saja bapak ibu. Biar cepat, aman. Dari table paling belakang sampai paling belakang mohon persiapan langsung merapat ke area stage saja biar langsung cepat mengambil gambar di posisi masuk. OSB posisikan tangannya my people OSB good 3 2 Hebat. Hey,
masih terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan ini adalah gelas kedua. Meja terakhir yang paling belakang, silakan rapat ke depan Bapak Ibu. Meja 18, 19, 20, 21. Tiga, dua, tangannya OSB. Tiga, dua, selesai. Oke, sip. Terima kasih tim dokumenter atas kerjasamanya. Ayo bunda, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak silakan kembali ke tempat duduknya. Lagi. Oke, sini. Okay. Ke 21. Oke. Sini, oke. Okay. Ya. Terima kasih. Baik. Oke. Baik. Selanjutnya adalah kita akan menyambut bersama penghargaan. Kita akan memanggil peraih penghargaan MPR OSB. Tim multimedia audiovisual akan diberikan. Inilah peraih penghargaan MPR OSB. Mohon Irman Kristen Bani Opa. Kemudian Ustaz Atus Sobat juga Kristen Opa bersama Mas Adi Gunawan. Di multimedia, inilah meraih penghargaan MPR Omar Sabri. PSB Ririn Yuliani. Berikutnya, Mbak Imas. Master SB berikutnya, Ardiansa. Master SB berikutnya, Mas Mantul. Kepada yang mendapatkan penghargaan, silakan untuk mengambil posisi. Oke, Mas Balikul, Mas Zainal, Bu Imas, dan semua yang kami panggil tadi, silakan mengambil posisi di area depan, langsung mengambil gambar, dan juga diambil posisinya bersama, yes, bersama Bunda. Juga reward, kami persilahkan segmen foto terlebih dahulu OSB. Para master silahkan. Selanjutnya adalah penyerahan plakat, kami persilahkan kepada tim. Baik. Oke. Okay. Kami menunggu tim yang di zona belakang. Dan sebuah anugerah pastinya, kesyukuran luar biasa bahwasanya OSB dari tahun ke tahun dengan terobosan yang luar biasa. Sampai usia 80 tahun, banyak hal yang pastinya banyak bermanfaat untuk cerdaskan bangsa, dan ini adalah sebuah anugerah tersendiri bagi keluarga besar OSB Corporation. OSB terus hadir dari tahun ke tahun dengan launching yang luar biasa spektakuler. Baru beberapa bulan yang lalu, di bulan ke-7 menghadirkan Al-Ustaz Abdul Somad, Ustaz Taki Malik, dan di bulan ke-8 hari ini. Sebuah keberkahan di awal tahun 2022, dahsyatnya event bersama Omar Smart Brand dihadir langsung oleh Al-Ustaz Abdul Somad, kemudian founder dari Muzara Mubarokan, Ashabul Yamin, Al-Ustaz Luqmanul Hakim. Dan ini adalah pastinya keberkahan untuk kita semua. Kalau kami highlight dari ceramah
Al-Ustaz Abdul Somad bahwasanya saatnya kita untuk mengatakan hadza min fadli rabb. Ini adalah kuasa dari Allah Azza wa Jalla dan pastinya ini akan menjadikan spirit untuk SB untuk terus berkembang dari tahun ke tahun. Baik, selanjutnya adalah Ustaz Abdul Somad mohon kesediaannya untuk menyerahkan plakatnya. Langsung diberikan dari Mas Ardi ke beliau. Oke, mereka-mereka lah adalah master-master Omas Madrid dengan nominal yang fantastis pastinya. Dan sekedar informasi untuk kita semuanya yang standby hari ini, Reward Zainal, Mas Zainal ini dengan nominal 975 juta rupiah. Mas Heru. Mas Heru dengan perolehan nilai 526 juta 993 680 rupiah. Mas Erlang 313 juta. Mbak Imas 240 juta. Mbak Ririn mohon untuk merapat ke area stage. Dan Mbak Imas juga dengan perolehan yang luar biasa langsung disampaikan diberikan oleh Ustaz Lukman. Ustaz Azia mohon kesediaan untuk memberikan reward ini kepada mereka. Dan it's spectacular moment. Pastinya ini luar biasa. Pak Zainal dengan perolehan yang luar biasa. Dan Mbak Imas ini nominalnya 240 juta 630 ribu rupiah. Wow, amazing. Oh, keberkahan terbakar terasa. Dan Mbak Ririn. Mbak Ririn Yuliani dengan perolehan nominal 206 juta 880 ribu rupiah. Keberkahan semakin terasa pastinya the best selling master OSB dari Oktober, November sampai Desember 2021 bersama Mas Zainal Abidin dan kawan-kawan ini dengan perolehan yang spektakuler. Dan ini adalah perolehan-perolehan yang didapatkan oleh para master yang luar biasa. Oke, dan berikutnya adalah Mas Malikul. Mas Malikul, silakan untuk berada di posisi langsung diberikan oleh Ustaz Lukmanul Hakim. Masya Allah. Mas Ardiansa. Mas Ardiansa dengan nominal 160 juta 580 ribu rupiah. Kami persilakan, luar biasa Mas Ardiansa. Langsung diberikan oleh Ustaz Lukmanul Hakim. Berikutnya adalah Mas Khairul Iman. Mas Khairul Iman. Yes. Kami persilakan. Ini adalah gelas Master OSB, the best selling Master OSB December 2021. Ada Mas Zainal dan kawan-kawan. Congratulations Mas Zainal. Luar biasa. Ini the first, the master. Yang pastinya spiritnya luar biasa bersama Mas Mark Brand. InsyaAllah. Pastinya ini adalah kerja keras yang luar biasa, teamwork yang luar biasa, al-barokah fil jamaah itu yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi, dan keberkahan pasti lebih terasa di sini. Oke, silakan diambil posisi gambar sebentar sambil ditunjukkan plakatnya. Oke, Ustaz Razia mohon mendampingi. Kami persilakan mendampingi ibu-ibu yang mendapatkan reward hari ini.
dan di samping Ustaz Lukman dan Ustaz Zainal dan kawan-kawan juga mendampingi di situ. Sudah pas? Geser lagi Ustaz, yang diambil framenya yang 80 tahun OSB-nya, yang 8 tahun maksud saya, 8 tahun OSB. Orang Master of Bestseller hari ini, dari bulan ke bulan perolehannya fantastis sekali, keberkahan lebih terasa pastinya bersama Mas Martin hari ini. Dan selanjutnya kita akan menuju ke tausiah langsung bersama Kiai Lukman. Kami persilakan Ustaz bersama kembali ke tempat bersama didampingi oleh Mas Andi Gunawan. Oke, silakan. Oke, mohon tim mantenan untuk mengambil kursi dua lagi. Kali luar, merapat ke depan. Suami sebelah kanan, istri sebelah kiri. Suami sebelah kanan, ibu sebelah kiri. Nah, kami terus kali ini kami posisi ada lagi. Baik.
Kami persilakan kepada seluruh tidak terkemudangan kepada seluruh haluskan haluskan atas kegiatan eksklusif hari ini pastinya bertambur-bertambur bersama penceramah haluskan bersama kegiatan yang lebih satu jam lebih tadi dan ini dapat kita saksikan bersama kebersamaan yang luar biasa bersama Mas Mabes dari tahun ke tahun terus berkiprah terus melakukan terobosan yang positif dan apak ini adalah kebersamaan bersama Ustaz Usman sebelum beliau berangkat ke tujuan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kembali ke tempat duduknya tim dari OSB untuk mengambil posisinya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan akhir bila selanjutnya adalah kajian eksklusif segmen kedua bersama Kelompok Makin Kepertianan dan kita akan mendengar dan simak bersama Fadil Terpoto Masyarakat. Takbir! Sebenarnya akan 50% lagi Bapak Ibu. Takbir! Barakallahu. Fadil Terpoto Masyarakat. Pelangi. Latihan itu pelangi. Siap ya? 8 tahun OSB. Tak terasa, 30 menit lebih dan tidak terasa dari kami. Tentunya ini banyak sekali quote-quote yang kita ambil dari speech-nya. Ilmu mulai hakim, nanti lanjut lagi saat sampai maghrib. Oke, setelah ini yang tamu VIP, tamu VIP. Oke, satu dan dua untuk santapan siang itu, tapi setelah ini kita suatu dulu jamaah terlebih dahulu. Baik, kita akan lanjut nanti pukul 13.00 kita akan beli lagi dari RMC untuk start acara jam 13.00 waktu Indonesia bagian barat. Sekarang kita istirahat terlebih dahulu. Nah, tapi alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan kembali ke lokasi semula, ke tempat duduk yang pastinya sudah ditempati di segmen 1 karena sebentar lagi kurang lebih jam 13.30 acara akan segera dimulai. Dan sekedar informasi untuk seluruh petugas dan juga KSP, KSP, OSB, sesaat lagi kita akan menuju ke segmen pemanggilan KSP, KSP, OSB untuk menerima reward dan juga penghargaan kemungkinan pemanggilan DPR, DPR, OSB. Mohon sedikitnya untuk menempati tempat duduk bagi KSP, KSP, dan DPR, DPR, OSB. Kemudian juga ada segmen sharing oleh Mbak Ririn, ada sharing juga oleh Mbak Imas, sharing berikutnya oleh Mas Malikul, sharing berikutnya adalah dari Mas Ardiansa. Nanti 5 jenderal juga akan naik menuju ke stage, sharing DPR oleh Mas Gozel, kemudian sharing DPR dari Mas Ipin, dan ada juga sharing DPR dari Mas Tepang. Kami mohon untuk persiapan sharing DPR juga nanti oleh Mas Zainal, setelah itu salat asar dan closing. Kami mohon kesediaan buat semuanya yang sudah standby, mohon untuk sedikitnya menempati tempat yang telah tersedia karena saat lagi acara akan segera dimulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tantangan habisnya setelah dua kiai kita hadir memberikan segmen keberkahan untuk kita semuanya, Kakak Ustaz Abu Sofa. Kemudian Kiai Lukman Hakim juga memberikan spirit perubahan yang masnya OSB terus berkibar. Maka sesaat lagi sebelum menuju ke segmen berikutnya, kita
akan melihat tayangan video tentang OSB Peduli, kemudian tayangan video tentang Badai Saji, dan tayangan video tentang Al-BPPG. Setelah itu kami akan memanggil KSP-KSP OSB untuk menerima penghargaan. Kami persilakan video OSB Peduli. Berkat sayapnya, selain USB Peduli, Balai Saji dan juga LBTPG, tiga tayangan ini adalah sebagai prolog di acara kita di siang menjelang sore ini. Tepuk tangan untuk OSB yang ke-8 tahun. Baik, hadirin yang kami banggakan, pastinya spirit berdirinya OSB dari tahun ke tahun sampai usia ke-8 tahun, karena di situ ada para mentor dan juga ada kepala stokis pusat yang terus berperan di tiap detiknya. Bukan hanya di area BSD Tangerang, bukan hanya di Jabodetabek, ternyata luar biasa. Mereka mengepakkan sayap dari Sabang sampai Merauke. Tepuk tangan untuk OSB dari tiap KSP, luar biasa. Dan sesaat lagi, kita akan memanggil ke panggung utama KSP, KSP OSB untuk menerima penghargaan. Belas orang ini silakan untuk merapat ke area panggung. Baik, berikutnya penghargaan diberikan kepada Trias Duti Fajar Hartaningsih. Ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan langsung oleh jenderalnya. Dan berikutnya adalah selamat kepada Cheil Hao atas prestasi yang telah diraih di tahun 2021. Cheil Hao, silakan statement. Dan berikutnya selamat kepada Nelly Mudaris, prestasi yang telah diraih di 2021. Pasti ini sebuah kebanggaan tersendiri bagi kawan-kawan kita yang sudah mendapatkan reward dan achievement dari Omar Smart Brand. Nelil Mudaris. Congratulations, selamat kepada Mbak Martina Sihiari di SWM atas prestasi yang telah diraih 2021.
Dan mohon bersiap-siap pas up. Setelah ini mohon bersiap-siap. Congratulations, penghargaan diberikan kepada Mas Agung atas prestasi yang telah diraih di tahun 2021. Mas Agung. Oke, Mas Agung. Penghargaan berikutnya, Ibu Mayasar. Ibu Mayasar, dan ini adalah the last appreciation untuk Ibu Lismiyati. Congratulations, Ibu Lismiyati, atas prestasi yang telah diraih di tahun 2021. Silakan, Ibu Lismiyati. Baik, ditunjukkan kopernya. Jadilah sebuah penghargaan yang luar biasa diberikan kepada rekan-rekan mitra yang sudah sinergi untuk Obar Smart Bank. Baik, yang sudah berada di stage berikutnya, selamat kepada Ipin Setiawan. Mas Ipin Setiawan sudah ada kan di sini. Mbak Neni Susanti. Mbak Neni Susanti ada. Dan mohon bersiap-siap Mas Bagus Suharto. Mas Bagus Suharto. Oke, dan selamat kami ucapkan kepada penerima penghargaan berikutnya, Mbak Nurul Bipta Hujana. Mbak Nurul ada? Oke, silakan stay by Mbak Nurul dengan covernya. Dan mohon persiapan Ibu Kiki Rizki. Ibu Kiki Rizki ada? Baik, mohon persiapan untuk menerima penghargaan langsung dari subjeknya diberikan kepada Ibu Kiki Rizki. Baik. Oke, selanjutnya diberikan kepada Kang Asep. Silakan menuju ke area depan dan diterima penghargaan langsung dari Sarjendro. Mohon panitia untuk menyiapkan penghargaan. Ini adalah beberapa penghargaan yang pastinya sebuah penghargaan tersendiri yang langsung diterima oleh yang mendapatkan reward hari ini. Berikutnya adalah diberikan kepada Mas Sada. Kami bersilakan menuju ke area stage untuk mendapatkan plakat dan juga foto langsung dari Jepang. Selanjutnya, Ibu Desi Hastika. Selamat kepada Ibu Desi Hastika. Dan mohon persiapan selanjutnya adalah Ibu Chandra untuk mendapatkan
achievement, penghargaan langsung dari Kompas Madrid yang diberikan oleh DPRD. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Ibu Chandra yang akan mendapatkan reward hari ini adalah Ibu Chandra. Silakan. Selanjutnya adalah Mas Gozel. Penghargaan berikutnya diberikan kepada Mas Gozel, mendapatkan reward yang selamat atas pencapaian yang diraih di tahun 2021. Mohon untuk stay di depan, nanti ada segmen foto bersama. Selanjutnya, penghargaan diberikan kepada Mas Sarmono. Mas Sarmono juga adalah salah satu yang mendapatkan appreciation, achievement penghargaan dari Kopars Partner. Ini adalah penghargaan kepada MPR, ASP, dan DPR. Kami persilakan Pak Sarmono untuk menuju ke area stage. Baik, inilah Lifetime Achievement, penghargaan diberikan kepada MPR, ASP, dan DPR. Kita ambil gambar sejenak karena semuanya sudah mendapatkan obor dan penghargaan. Silakan diatur posisinya menghadap semuanya di kamera. Oke, dikondisikan semuanya koper-kopernya. Baik, berikutnya OSB. Fokus ke depan. Oke, dua kursi lagi buat Umi sama Mama. Langsung diambil gambar bersama MPR, DPR, dan KSP. Langsung mengambil gambar. Umi dan Mama silakan untuk menuju ke area stage. Thank you.
silakan Umi. Baik. Tepuk tangan dong buat penumpangnya, Masya Allah. Satu frame langsung bersama jagoan di sini. Baik, silakan disambut Kak Ati. Oke, tim dokumenter silakan ambil posisi untuk ambil gambar. Oke, stand by. Silakan Razia. Show your smile. Salam OSP. Optimis, semangat, bahagia. Takbir. Baik, terima kasih KSP, semua KSP untuk maju ke area stage berfoto langsung bersama founder dan juga semua teman-teman di sini. Semua KSP silakan menuju ke area stage untuk pengambilan gambar. Oke, sudah standby di belakang party. Silakan Bunda, dipanggil ke depan langsung, diambil gambarnya. Adina, Adina, iya kan? Adina, pas mirip ya kayak Adina, kayak kan Ardi. Baik, silakan standby. Sudah siap? Baik. Dalam hitung kami waktu mundur sudah siap. Oh, pokoknya ada. Baik, dikondisikan pokoknya. Baik. Sampai Desember dengan penghasilan yang spektakuler. Baik, kami persilakan untuk standby. Salam OSP. Oh, maskernya dibuka. Yes. Salam OSP. Optimis, semangat, bahagia. Nampak orang optimis di atas panggung semuanya. Terima kasih. Good. MPR. Founder Leslie memanggil MPR semuanya merapat ke area waktu. Dipersiapkan kopernya. MPR silakan standby. Kopernya dipersiapkan. Yang sudah dibentuk naik lagi ke atas panggung. Mas Jenab naik lagi ke atas panggung. Oke. Diposisikan dengan Mas Jenab. Mas Jenab dan Mas Erlan. Mohon untuk merapat ke area stage.
bersama timnya. Oke, Mas Denal, Mas Elang bersama timnya. Monggo merapat ke area panggung. Oke, dan segera informasi The Biggest Event 2022 Kopdar Nasional ini sebuah kebanggaan dihadiri langsung oleh Al-Ustaz Abdul Somad dan Ustaz Lukmanul Hakim. Dan pastinya ini adalah reward penghargaan diberikan kepada para talent, para master yang sudah mendapatkan achievement langsung dari Umar Smart. Luar biasa nih, udah di coaching langsung sama Mas Jenal nih, dari jam 12 malam. Luar biasa. Dan ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Ini reward yang diberikan langsung kepada Mas Dela bersama pasukannya. Silakan ambil posisinya, teman. Pan, diposisikan. Oke, sebagian pindah ke sebelah kiri. Biar seimbang, teman-teman. Di bawah kopernya. Yes. Achievement, prestasi yang luar biasa diberikan kepada. Oke. Setelah ini adalah Mas Erlan dan pasukannya. Betul kan? Siap masuk ya, Kang ya. Luar biasa. Oke, silakan standby dengan covernya. Show your smiling. Oh, pindah Kang ke kiri Kang. Sebagian covernya di bawah. Oke, standby. Walaupun suasana sudah menjelang sore, semangatnya tetap ada. Salam OSB. Teman-teman OSB, salam OSB. Tangannya fokus ke kamera. Oke. Fokus kembali. Ada sekian kamera. Gaya bebas. Takbir. Luar biasa. Terima kasih pasukannya Mr. Zainal. Silakan Mas Erlan bersama pasukannya sudah ready di belakang. Berapa orang kan? Tiga orang Mas Arti. Di jamaah takhir yang lain. Luar biasa nih Mas Erlan. Siap-siap. Tim Mas Erlan. Oke, tim Mbak Ririn. Mbak Ririn, mohon persiapan. Tim Mas Ellen dan tim Mbak Ririn. Dan tim Mas Heru. Mas Ellen, Mbak Ririn, dan Mas Heru dengan pasukannya, mohon bersiap-siap. Waktu masih kosong, it's your stage here. Oke, Mas Ellen dulu. Ada berapa cover? Tiga. Baik, silakan. Diambil posisi. Oke. Sudah pas. Standby, salam OSB. Mbak Ririn, Anda dipanggil bersama pasukannya, silakan menuju ke stage. Di manakah Mbak Ririn? Oh, sudah siap dari sayap kiri. Mbak Ririn dan oke. Sudah ready? Kopernya jangan terbalik, Ibu. Ah, itu ya. Ini miliarder-miliarder semua ya. Masya Allah. Tabarakallah. Standby. Salam OSB. Oke. Satu kamera lagi. Yes, satu kamera lagi.
Oke. Terima kasih. Yes, 7 kursi di sini para mentor semua. Para mentor semua yang pastinya di sore hari ini mereka akan sharing tentang dunia WSB. Yang pastinya 7 orang yang ada di belakang kami ini, mereka sudah menyelami WSB ini, udah all out banget. Dan kita akan panggil siapakah orang-orang yang akan tampil ke kursi kosong ini kayak kursi panas di belakang kami ini ya. Dan pastinya kawan-kawan kita yang akan kita panggil mohon untuk sharing nanti. Dan kita kasih waktu sharingnya maksimal kurang lebih ya 7 menit dan cukup kali teman-teman ya. Oke, 5 sampai 7 menit. Oke, kami akan panggilkan. Yang pertama mohon untuk menuju ke kursi sayangkan kami, Mbak Ririn. Yang kedua Mbak Imas, Mas Manikul, Mas Ardiansa. Kemudian dari DPR Mas Gozel. Kemudian Mas Ipin. Silakan untuk merapat. Dan yang ketujuh adalah Mas Tepat. Pastikan itu kursi terisi semua. Ada 7. Oke. Oke. Baik. Silakan Mas, sudah standby nih, langsung live. Dan buat teman-teman yang ada di Zoom yang masih standby dari pagi sampai sore hari, luar biasa. Dan di USB TV channel, maupun YouTube-nya juga mereka sudah standby. Dan saat ini kita akan mendengarkan presentasi satu persatu. Waktunya 5 sampai 7 menit teman-teman. Jangan sampai menabrak asa, nanti dimarahin kayak gitu kan. Baik, kita mulai dari mikrofon pertama. Kenapa gunanya? Pasti dia udah kayak gini ya. Siapa yang pertama gitu, untung gak ada random di sini. Bapak-bapak dulu, baik-baik dulu nih ya. Baik, karena saya dekat dengan bapak-bapak, zigzag ya Pak ya. Dari sini, baru ke zigzag. Silakan. Untuk perawat karya panggung, kita hitung teman-teman ya. Hitungan 5 mundur, pastinya sudah di atas stage. Karena beliau mau langsung ke tujuan yang lain. Dalam hitungan 5, 5. Silakan diambil posisi. 4. Oke. Oke, semuanya silakan. Karyawan-karyawan. Ya, karyawan juga silakan. Saya udah main keluar. Ayo Pak Imam, langsung rapat. Semua KSP, Jenderal, MPR, DPR, karyawan WSP, WSP Learning Center, Malaysia Haji, hafal saya, langsung rapat. Oke, atur posisi. Silakan Bunda, sayap kirinya untuk Ahwat, sayap kanannya untuk Ahwat. Request dari founder semuanya, table 12, bunda-bunda mohon kebersamaan panitia, table 16, 21, table 20, ditunggu di area panggung. Ini momen yang ditunggu pastinya untuk saya ambil foto bersama. Ya, saya kanannya untuk bapak-bapaknya, saya kira untuk ibu-ibu. Oke, silakan fotografer berisikan. Kalau hanya di konsumsi di podcastnya. Oke, okay, wes.
kita menggali dari para mentor dan luar biasa. Dan sesaat lagi setelah azan asar dikumandangkan, azan asar kita sholat asar berjamaah, ada info dari Mas Ardi Gunawan bahwasanya bisa jadi keberuntungan ada di zona kita ini, bro, bahwa Mas Ardi Gunawan akan bagi-bagi hadiah untuk yang hadir hari ini. Tadi Jenderal Bu juga menyebutkan hadiahnya, saya buka ya. Hadiahnya adalah 1,6 kg emas dalam waktu 30 menit untuk Anda. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu ya. Oke, dalam waktu 30 menit setelah asar di lapangan saya sejujurnya nanti ya. Siapa yang akan mendapatkan 1,6 kg emas dan pastinya nanti akan bagi-bagi hadiah bersama Mas Adi Gunawan. Dan untuk teman-teman yang nonton hari ini via Zoom atau via YouTube, saatnya kita closing hari ini. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan buat teman-teman yang sudah setia hari ini. Mari kita melaksanakan sholat asar berjamaah dan setelah itu kita masuk kembali dan kita rebut hadiah dari Mas Adi 1,6 kg. Saya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tepuk tangan untuk pilihan 80 tahun OPCB. Milan ke 8 tahun OSB hari ini. Saya ulangi yang pakai alkohol untuk bersama mensukseskan di segmen terakhir dalam acara Kopdar Nasional Commerce Market dalam bilik ke 8 tahun. Kami persilakan untuk stay by di posisinya masing-masing dan pastinya seluruh hadirin dan tamu undangan sudah stay by di table yang sudah tersedia, karena sesaat lagi acara penutup akan langsung ditutup oleh founder Popar Smart Brand Mas Ardi Gunawan dan beliau akan bagi-bagi hadiah untuk kita. Hadiahnya luar biasa, sangat istimewa untuk seluruh mitra dan juga mentor-mentor yang ada di Popar Smart Brand. Terima kasih. Kopdar Nasional tahun 2022 akan ada hadiah eksklusif. Mas Ardi Gunawan bagi-bagi hadiah. Selain emas 1,6 kg pasti ada yang lain. Silakan yang penting simak sampai selesai. Hanya 30 menit terakhir ada kasih simak bersama founder Mas Ardi Gunawan. Kami persilakan. Langsung lagi. Silakan. Tepuk tangan dulu buat Mas Ardi Gunawan. Masih semangat mulai dari pagi sampai sore. Yes. Acara Kopdar OSB yang ke-8 diawali dengan momen yang baik dan diakhiri dengan momen yang sangat spektakuler dan luar biasa. Tadi Mas Ardi Gunawan sebagai founder Omar Smart Band telah hadir untuk menutup acara kita dengan segmen kontemplasi, doa dan juga muhasabah bersama seluruh insan OSB yang hadir di Indonesia dan di hotel hari ini. Baik teman-teman, terima kasih buat semua yang sudah hadir bersama OSB Omar Smart Band hari ini, dan pastinya kita akan bertemu lagi di bilik OSB yang ke-9 tahun depan. Teman-teman, tepuk tangan untuk OSB di 8 tahun hari ini. Terima kasih, salam hormat dan salam OSB untuk kita semua. Saya Richard, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3. Assalamualaikum, saya Richard dan buat hari ini bersama Mas Ardi Gunawan untuk OSB. Sukses 9 ke 8 tahun dan nanti akan ketemu lagi di 9 tahun. Bravo OSB. Nanti itu ya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kita berada di lantai 3 Hotel Elham Jakarta, persiapan untuk MC Kopdar bersama Ustaz Abdul Somad dan Kiai Lukman Hakim. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kita di lokasi Kopdar Nasional bersama Ustaz Abdul Somad dan Kiai Lukman Hakim. Kita persiapan geladi MC di Hotel Elham Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk standby di table yang sudah kita sediakan. Dan segera informasi bahwasannya Alustan Abdul Somad dan Kairul Manul Hakim dan Pontiana sudah berada di Hotel Elham Jakarta dan sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Segera informasi juga untuk hadirin dan tamu undangan bahwasannya acara ini akan berlanjut ada 2 segmen. Segmen 1 dari pukul 6 sampai pukul 11.30 atau sebelum azan zuhur. Setelah itu adalah kita break sebentar untuk isoma. Dilanjutkan dengan segmen kedua
tentang performance dan juga testimoni dari setiap mitra Komas Fabrik dan akan berlanjut sampai sebelum azan asar di kemandang. Terima kasih, saya Dicanda dan kita akan Assalamualaikum. Yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Berikanlah aku seorang penolong Harun. Hadirin dan tamu undangan, jarum jam menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat dan The Biggest OSB Event 2022 Kopdar Nasional akan segera berakhir dan kita akan simak bersama ada kajian eksklusif bersama Mas Ardi Gunawan, founder OSB dan juga bagi-bagi hadiah dengan 1,6 kg emas pastinya untuk Anda semua. Terima kasih dan kami tunggu di segmen berikutnya.